Ya, pemirsa, dari 5 terdakwa kasus pembunuhan Yosua Huta Barat hanya Verdi Sambo yang dituntut hukuman seumur hidup. Jaksa penuntut umum mengaku 5 terdakwa secara sah dan meyakinkan telah melakukan pembunuhan berencana terhadap Yosua Huta Barat. Lima terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Yosua selama sepekan terakhir menjadi sorotan publik. Saat Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membacakan tuntutan. Dalam persidangan dengan agenda tuntutan pada 16 Januari hingga 18 Januari lalu, Jaksa Penuntut Umum memberikan variasi hukuman bagi para terdakwa. Senin 16 Januari 2023, Ricky Rizal dituntut 8 tahun penjara setelah Jaksa Penuntut Umum menyimpulkan tindakan Ricky Rizal telah memenuhi unsur pidana dalam pasal 340 KUHP. 8 tahun dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan. Lebih lanjut, jaksa menilai Ricky Rizal dianggap bersalah turut serta melakukan pembunuhan berencana terhadap Nofriansah Yosua Huta Barat, sehingga dianggap layak dituntut 8 tahun penjara. Di hari yang sama, Jaksa Penuntut Umum juga menuntut asisten rumah tangga Verdi Sambo, Kuat Maruf. Kuat dituntut 8 tahun penjara karena diyakini turut dalam pembunuhan berencana terhadap Yosua Huta Barat. Dengan pidana penjara selama 8 tahun. Jaksa mengaku Kuat Maruf terbukti secara sah dan meyakinkan secara hukum bersalah melakukan tindak pidana dengan mengambil nyawa orang lain yang direncanakan sebagaimana diatur dalam dakwaan pasal 340 KUHP. Selain itu, jaksa juga menganggap Kuat Maruf kerap berbelit-belit dalam memberikan keterangannya. Pada hari yang sama, tuntutan tertinggi diberikan Jaksa Penuntut Umum untuk terdakwa Richard Eliezer. Richard dituntut 12 tahun setelah jaksa meyakini bahwa Richard telah memenuhi unsur pembunuhan berencana sebagaimana dalam dakwaan pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 KUHP. Selama 12 tahun dengan perintah agar terdakwa. Jaksa mengaku peran terdakwa sebagai eksekutor pembunuhan menjadi pemberat bagi dirinya sehingga dituntut hukuman 12 tahun penjara. Selang satu hari kemudian, 17 Januari 2023, PN Jakarta Selatan kembali menggelar sidang terhadap Verdi Sambo. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum menuntut Verdi Sambo dengan hukuman seumur hidup. Pidana terhadap terdakwa dengan pidana seumur hidup. Pengakuannya di muka persidangan mengenai pembunuhan terhadap Yosua Huta Barat menjadi hal pemberat tuntutan bagi dirinya. JPU juga menilai tidak ada hal meringankan bagi dirinya selama dalam persidangan. 18 Januari 2023, Putri Chandrawati dituntut 8 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum. Putri dianggap sah dan meyakinkan bersalah turut serta dalam pembunuhan berencana terhadap Yosua Huta Barat, sebagaimana yang diatur dalam dakwaan pasal 340 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 KUHP. Putri Chandrawati dengan pidana penjara selama 8 tahun. Jaksa menilai hal memberatkan bagi Putri adalah karena kerap memberi keterangan berbelit-belit dan tidak mengakui serta tidak menyesali perbuatannya. Putri diyakini bersama Verdi Sambo dan sejumlah nama lainnya melakukan pembunuhan berencana terhadap Yosua Huta Barat. Tim Liputan iNews melaporkan.